Satu, aku itu nggak makan timun. Kalau solosong tuh juga pernah waktu itu sempet di SMK YPT. Di SMK YPT alhamdulillah juara satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh guys, pada video kali ini saya akan kembali mengajak Anda semuanya untuk mewawancarai Maulana Ardiansah, anak dari desa Ambarawa yang kini sudah menjadi artis go nasional. Wah, keren banget ya. Bagaimanakah keseruan kami? Ini dia keseruannya untuk Anda. Nah, terus kalau untuk soal makanan, apakah ada pantangan makanan dari kamu di musim? Gak boleh makan ini gitu. Kalau aku memantangi diri sendiri mungkin ya. Memantangi diri sendiri. Jadi kayak, satu, aku itu gak makan timun. Timun. Loh, kenapa? Makan. Karena kalau makan timun gatel rasanya. Oh. Terus kedua adalah santan. Santan itu aku gak makan karena bikin kering. Bikin benar-benar tenggorokan kering. Terus kalau buah itu yang gak aku makan salak. Salak itu bikin gatel. Sisanya gak ada semuanya aku makan. Oh, gorengan? Gorengan makan. Oh. Gorengan tetap makan. Tapi ya, mungkin enggak banyak kali ya. Iya, mungkin enggak sehari makan banyak gitu kayak beli sengaja makan sendiri enggak. Paling kalau ada tiba-tiba di rumah ada gorengan ya dimakan. Oh, terus gitu. Kalau lagi makan Indomie, kalau enggak pakai gorengan kan kayaknya kurang. Jadi paling makan gorengan satu atau dua biji. Oh, gitu. Jadi tetap ternyata yang makan gorengan ya. Betul, tetap. Cuman tadi ya salad, timun itu enggak santan. Ya. Santan itu benar-benar enggak? Benar-benar enggak. Walaupun itu di depan kamu kayak santannya olahannya itu enak banget tetap enggak. Kayak misal ada opor ayam gitu kan. Opor ayam kan pasti ada santannya gitu kan. Itu tetap aja enggak. Tetap membatasi diri jangan sampai gitu. Oh, gitu. Tetap enggak? Enggak sama sekali. Sebenarnya untuk lebih menjaga tadi gitu. Betul, ya. Betul, lebih menjaga dan menstabilkan lah. Jadi betul, biar betul. Gak berubah-ubah. Oh my god, susah juga ya jadi kamu ya. Jadi banyak yang harus dipikirin dari diri sendiri ya. Maksudnya kalau untuk olahragawan mungkin juga begitu kan. Olahragawan harus terus latihan terus dan menjaga kalori dan lain-lainnya. Kalau kita sebagai penyanyi kan pasti satu, pita suara harus dijaga. Terus paru-paru harus dijaga. Pokoknya segala macamnya itu harus dijaga. Dan itu semua ada di dalam diri gitu. Betul. Kalau bukan kita sendiri siapa kan yang mau. Betul. Iya. Enggak kan kalau kita sebagai netizen ya, tahu sendiri lah netizen Indonesia gitu kan ya, bahwa kita ngeliat, wah kayaknya Maulana sekarang udah sukses nih gini-gini. Tapi kita gak tahu kan perjuangannya kayak ibaratnya jadi kepala, jadi kaki jadi kepala ya. Pantang makanan, aku paling gak bisa kalau gak makan santan. Apalagi gorengan, kayaknya setiap hari dia makan gorengan. Jadi itu emang berat banget ya, kan maksudnya aku juga sebagai orang yang di luar gitu ngeliatnya kayaknya enak banget sih gitu kan, jadi Maulana gitu kan ya, tapi ternyata banyak tantangannya juga ya gitu ya. Tantangannya itu banyak untuk menjaga kualitas suara juga gitu. Betul. Iya. Nah itu guys, jadi kan udah semakin tahu ya. Jadi kalau mau jadi penyanyi itu susah guys. Gak segampang yang kalian lihat nih. Kayak kalian lihat kayaknya renyah banget suaranya, enak banget gitu ya. Tapi ternyata dibalik semua itu ada perjuangan yang luar biasa yang kayak harus dilakukan gitu. Betul, kan ya. Oke, nah pernah gak? Mungkin kan kamu kan sering manggung ya di sana sinilah, di daerah dimanapun lah gitu ya. Terus tiba-tiba terkadang kan kita disuguhi makanan nih, kadang-kadang mungkin kita nggak tahu, atau mungkin orang memberikan informasinya kurang tepat gitu kan ya, terkait makanan yang akan kita makan gitu. Terus pernah nggak kamu makan sesuatu, terus ternyata yang membuat kayak suara kamu kok, lo kan jadi suara saya jadi kayak mungkin sedikit mengganggu lah gitu. Pernah nggak? Sebenarnya pernah sih, pernah. Tapi alhamdulillahnya ketika makanan itu disuguhi dari orang lain, dan karena itu kita sebagai manusia kan harus menghargai. Betul. Itu kadang-kadang ketika makan itu aku udah ada antisipasinya kayak berarti setelah makan ini atau setelah minum ini aku harus begini nih. Nah biasanya aku kalau udah kerasa setelah makan santan atau apa gitu, aku langsung banyakin konsumsi madu sama air hangat. Jadi itu buat bener-bener melegain tenggorokan. Oh gitu, ternyata ada tipsnya ya, ada tipsnya, penawarnya ya. Jadi madu itu menurutku khasiatnya bukan cuma di badan ya, bagusnya itu di perihal vokal juga bagus. Oh, jadi untuk kayak sebenarnya untuk menjaga suara atau mengembalikan suara ya? Iya, betul banget. Dan yang paling penting, karena kan kadang-kadang kalau nyanyi, cuma show di mana gitu, terus sejam atau dua jam, itu berarti suara akan berubah kan setelahnya. Oh, dan itu yang paling penting adalah air hangat dan istirahat. Karena aku pernah ngalamin kayak nyanyi, terus habis itu suaranya habis nih pada malam hari itu. Dan aku tidur, tidur itu aku kalau kadang-kadang kalau emang besoknya mau ada acara lagi, itu mau gak mau harus minimal tidur orang manusia kan 8 jam, kita 10 jam. Oh. Jadi kalau udah tidur sekitar 10 jam itu insya Allah vokalnya akan balik. Oh. Tapi kalau kurang tidurnya itu bisa fatal. Oh gitu. Gitu.
tuh guys ternyata berat juga ini. Berat juga. No, 10 jam sudah tidur. Berarti kamu habis isya lu langsung tidur ya? Iya, kadang-kadang kalaupun begadang, kalaupun begadang sampai jam 1 atau karena kan sampai kadang-kadang malam. Jadi mungkin jam 1 baru selesai. Itu jam 1 harus aku hitung kayak jam 1 kalau 10 jam berarti 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 11 harus bangun. Harus jam 11. Meskipun jam 8 kebangun, itu harus diusahain tidur lagi. Sebelum ngomong-ngomong gitu harus tidur lagi. Jadi biar benar-benar cukup. Atau mungkin kamu tidurnya kayak di mobil gitu? Iya, di mobil kadang-kadang kalau lagi perjalanan jauh pasti di mobil aku cukupin banget tidurnya. Oh, jadi istirahat itu yang paling utama. Paling utama ya. Oke guys, jadi sebenarnya ini bukan hanya untuk penyanyi aja ya. Mungkin bagi kita juga sebenarnya penting juga ya gitu ya. Tapi kan sebagai penyanyi itu yang ibarat kata strict banget ya, harus dijaga banget ya. Harus dijaga banget. Karena apalagi kalau show-nya banyak ya kayak hari ini di sini, 2 hari kemudian di sana, 3 hari kemudian di sana, itu benar-benar istirahat adalah hal yang sangat penting sih. Meskipun sekecil tidur di mobil pun itu harus banget. Oh ya, itu cukup membantu untuk membalikan stamina suara ya kan. Oke, jadi nggak hanya stamina tubuh aja tapi stamina suara juga harus membalikan ya. Oke, berarti kita nggak bisa lama wawancaranya, nggak bisa lama-lama ya. Oh gitu ya, jadi ini ya ternyata banyak hal-hal yang mungkin aku sebagai ya, penonton, sebagai netizen itu banyak yang hal belum tahu ya. Tapi ya, ternyata sekarang aku juga baru tahu gitu kan. Karena ya, kalau penyanyi itu ibaratnya kalau kata guru vokal itu pita suara itu ya kayak otot gitu. Otot kita kalau jarang dilatih, terus kita latihan yang sangat berat, pasti besoknya akan pegel, ototnya akan kaku gitu. Tapi kalau sering dilatih pasti akan terbiasa kan dengan beban-beban yang berat gitu. Begitu juga pita suara kalau sering kita latih itu dia semakin gampang untuk meraih nada yang kita inginkan. Gitu. Jadi semakin lentur, semakin pokoknya kalau kita mau mencapai nada yang tinggi kalau kita sering latihan itu akan semakin terbiasa. Oke. Nah, terus kamu kalau di Jakarta sekarang apakah ada guru vokalnya sendiri? Kemarin sekitar setengah tahun yang lalu akhirnya aku bisa ikut kelas vokal. Kelas vokal itu dilakuin selama 2 bulan dan seminggu sekali. Dan itu pun aku niatnya untuk ikut kelas vokal adalah untuk memantapkan diri kalau maksudnya kan aku selama ini belajar otodidak nih. Maksudnya yang aku lakuin bener apa enggak sih gitu. Dan ketika masuk sana ternyata memang ada beberapa yang masih salah dan akhirnya ketika ketemu guru vokal itu alhamdulillah dibenerin dan akhirnya sampai sekarang ada tekniknya udah masuk lagi. Itu ada rombongannya enggak sih kayak rombongan apa sih? Jadi cuman sendiri ya. Sendiri sama guru vokal. Jadi lebih intens ya? Iya, itu betul, selama berapa intense. Lama kamu latihannya? Kalau latihan itu seminggu sekali 2 jam. Jadi selama 1 jam itu kita vocalizing yang tadi ya. Dan 1 jam sisanya itu buat nyanyi. Jadi latihan, penerapan. Iya. Nah kan kamu udah ketemu mungkin dengan beberapa artis atau mungkin banyaklah artis yang udah kamu ketemu warawiri sana sini gitu. Kayak mereka pernah ngasih tips atau jangan buat kamu, kamu harus gini nih latihan ini nih gitu. Kalau tips kayak gitu sih jarang sih, tapi mungkin lebih ke kehidupan ya kayak kalau mereka kayak dibilangin ya, yang hati-hati ya kamu di dunia entertain nanti kalau ketemu orang yang gini-gini jangan mau. Pokoknya lebih berhati-hatilah dalam melangkah gitu. Kebanyakan lebih saran ya. Iya, berarti mungkin di sana emang rawan gitu kan. Makanya banyak yang ngasih tahu gitu ya. Oke, betul. Apalagi kita kan dari ibarat kata dari desa. Dari desa, kampung. Dari sana juga sendiri kan. Jadi ya kebanyakan nasihatnya sarannya pada seperti itu. Betul. Oke. Nah, terus kamu ada ini dulu kamu SD-nya di mana sih? Aku SD-nya di SD Muhammadiyah Ambarawa. Satu alma mater. Cuma beda jauh. Dulu aku SD Muhammadiyahnya masih di dekat pasar. Dekat pasar sini. Dulu dekat pasar Ambarawa, sampingan sama SD 1 Ambarawa. Dulu di situ SD Muhammadiyah. Nah, sekarang kan SD Muhammadiyah udah pindah di sini ya. Agak lebih ke tengah gitu kan ya, jauh dari pasar gitu. SMP-nya? SMP-nya di SMP 1 Negeri. Oke, SMP Negeri 1 Ambarawa. Oke. Terus kamu pernah ketemu guru-guru kamu enggak sih setelah kamu kan sekarang kamu berkata udah lulus dari sana, terus habis itu kayak
mungkin ya ini muridku nih jadi artis nih gitu sebenarnya kalau sekarang ini sebenarnya pengen banget main ke sana tapi belum sempet juga dan ini juga pulang buru-buru harus disuruh ke Jakarta lagi tapi waktu berapa ya 3 tahun yang lalu lah sempat main ke sana dan alhamdulillah mereka dukungannya masih sama karena dulu aku di SMP itu sering ikut lomba nyanyi juga kan jadi akhirnya dukungan mereka alhamdulillah masih sama Oke. Bapak ibu guru kamu yang paling ingat yang membekas banget mungkin pernah kayak ngasih kamu tips bejangan atau ngasih nasihat atau ngasih ilmu gitu. Kalau yang paling membekas itu ada guru seni itu namanya Bu Yuli. Orang mana? Bu Yuli itu orang Wai kanan kali ya. Jauh banget. Wai kanan apa Wai lima aja? Wai lima. Oh, Bu Yuli dari Wai lima. Cuman ngajarnya di Ambarawa. Nah itu pada saat itu yang memberikan pelajaran perihal suara dua pertama kali adalah Bu Yuli. Dan itu pada akhirnya bisa aku terapkan sekarang. Wah makasih banget Ibu Yuli ya. Makasih Ibu Yuli, Masya Allah. Semoga sehat selalu Bu. Jadi pertama kali kamu belajar vokal suara dua dari Bu Yuli? Dari Bu Yuli. Jadi di SMP itu diajarin tau kayak kalau Do itu bisa ke Mi, Do itu bisa ke Sol. Misal? Kayak kan? Do mi sol do sol mi do. Jadi itu semua sebenarnya kayak yang aku tangkap ya. Oh berarti kalau do itu suara lainnya itu bisa ke mi atau ke sol gitu. Oh. Jadi gitu-gitu. Iya iya iya. Itu yang ngajarin Bu Yuli. Oke. Nah dulu kamu ikut lomba-lomba, lomba menyanyi gitu ya? Lomba nyanyi. Ini ya. Apa FL? FLS2N. Okay. Kalau FLS2N itu dulu vokal grup, lebih ke vokal grup. Oh. Iya. Itu dulu sempat masuk kemana tuh? Kalau juara sih kita waktu zamanku dulu nggak pernah juara 1, itu juara 2 dan 3. Kan waktu itu SMP pasti bolehnya ikut FLS 2N 2 kali kan. Itu yang pertama juara 3, yang kedua juara 2. Coba ikut sekali lagi, pasti juara 1. Saya nggak boleh ya. Iya, saya nggak boleh. Nih Pak, boleh dong 3 kali Pak, bisa di mana-mana 3 kali ya percobaan ya. Oh jadi di aturan di FLS 2N itu dua kali karena kan tahun pertama kita kan masih belum ikut ujian kan. Kalau udah masuk tahun ketiga pasti kita disuruh fokus ujian akhirnya diganti sama yang baru masuk yang dari kelas 1. Iya biar ada regenerasi. Iya betul itu juga. Itu tujuan utamanya itu juga. Betul. Nah dari situ itu di tingkat mana tuh? Tingkat kabupaten. Kabupaten Prinsewu ya. Oke. Nah, terus dari dari ikut lomba-lomba, kamu sering ikut lomba ini juga enggak sih? Solosong. Kalau solosong tuh juga pernah waktu itu sempat di... Oke deh guys. Itu dia wawancara saya dengan Maulana. Dan kita akan melanjutkan wawancara dengan Maulana di lain kesempatan. Nanti aku ajak kembali kalian semuanya untuk mendengarkan wawancara saya dengan Maulana Ardiansah dan juga ibunya. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen channel Jarwo Songha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.